Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua belas bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. Satu, Muharram bulan yang mulia. Dua, Safar ayo perbanyak ibadah. Tiga, Rabiul Awal saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Empat, Rabiul Akhir. Lima, Jumadil Awal. Enam, Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rojab, 8 Syaban, 9 Ramadan saatnya berpuasa, 10 Syawal saatnya lebaran, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah saatnya Idul Adha. Wah, yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu agar Allah
jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Udah siap, Ra? Siap! Alif, ba, ta, za, jim, ha, ho, la, za, ro, za, sin, shin, son, do, 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 ein, mun, fa, kof, kof, lam, mim, mim, nun, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, huruf hijaiyah.
Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua, ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua, tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua, ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua, tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, mandi pagi, sikat bersih, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi, mandi pagi, potong kuku, potong kuku, semprot minyak wangimu. Ingatkan mama papa, panjatkan doa doa, karena ada waktu mustajab.
berkata baik atau diam, jangan sakiti orang tuamu. Kata baik atau diam, jangan sakiti teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Kita harus bisa berkata yang baik pada teman-temanmu, pada orang tuamu. Kita harus bisa menjaga kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kita.